atau perambutan ya Bunda. Ini kebetulan pas musim rambutan ya. Ini bahan-bahannya udah aku siapkan untuk bikin soto perambutan ya. Ini ada rambutan, kemudian gula. Aku pakai kayu manis, cengkeh, sama garam ya Bunda. Kemudian aku juga pakai jeruk nipis. Ini rambutannya nanti kita kupas dulu. Kemudian nanti kita hilangkan bijinya ya. Ini aku kupas dulu rambutannya Bunda. Jadi nanti kita ambil bijinya ya Bunda. Biar lebih enak, kalau campur bijinya kan gak enak nanti rasanya. Bijinya ya. Ini udah aku kupas bijinya ya Bunda. Kemudian nanti kita tinggal siapkan air ya Bunda untuk membuat soto perambutan ini. Airnya sudah mendidih. Aku pakai 500 ml ya. Kemudian aku masukkan kayu manis, cengkeh, sama garam ya Bunda. Masukkan gula pasirnya ya, gula putih. Kemudian ini aku siapkan jeruk nipis ya Bunda. Kita ambil airnya dulu, jeruk nipisnya. Setelah itu nanti kita campurkan ke dalam rebusan ini ya, gula, kayu manis sama cengkeh ini. Jadi ditambah larutan jeruk nipis. Kemudian aku masukkan rambutannya ya Bunda. Jadi sebentar aja, 1 menit aja. Nanti kalau kematangan tidak enak. Jadi setelah mendidih, kita masukkan ini rambutan yang sudah kita kupas ya. Jangan lama-lama, nanti kematangan nggak enak ya. Ini nanti tinggal kita tunggu dingin dan kita siap hidangkan ya Bunda. Bisa juga diminum hangat-hangat atau dikasih es ya Bunda. Ini kita tinggal tuang ke dalam gelas, mau diminum hangat-hangat atau pakai es bisa, enak sekali. Bunda, terima kasih sudah melihat video kami. Semoga video ini bermanfaat ya. Bisa mencoba sendiri bikin soto perambutan di rumah. Jadi ini pas musim rambutan, enak sekali Bunda bikin seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sehat selalu. Selamat mencoba juga.